Ngantuk-ngantuk bro, ngantuk. Info untuk para viewer dari luar Indonesia, jika kalian bingung dengan narasi bahasa dari Mimin, kalian bisa klik ikon subtitle atau CC. Kemudian kalian bisa klik ikon gerigi pengaturan dan pilih subtitle atau CC. Nah, di situ kalian bisa klik terjemahkan otomatis dan atur sesuai dengan bahasa di negara kalian. Ya, teman-teman. Dan semoga info ini bisa membuat kalian paham tentang apa yang Mimin bahas di setiap video game yang Mimin upload. Video ini direkam pada tanggal 15 Juli 2023 pada jam 11 malam. Ingat, tonton videonya sampai selesai ya, Sabun People. Untuk password gamenya ada di dalam video ini. Yo, what's up, Sabun People? Welcome back di channel Game Junior ID. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa, bantu tap-tap tombol subscribe dan Mimin ucapkan terima kasih. Dan tembusin 100 like juga. Tanpa berlama-lama intro, mari kita bahas game seru satu ini. Jadi di video kali ini, Mimin akan bahas satu game yang sangat-sangat menarik nih. Menariknya kenapa? Karena game yang satu ini sangat-sangat beranimasi, teman-teman. Jika kalian pernah bermain game Yu-Gi-Oh! Dengan kartu ajaibnya, nah di game ini hampir sama namun tidak serupa, teman-teman. Nah di dalam game ini nantinya kalian akan bermain sebagai karakter yang bernama Hans. Dan nama itu nantinya bisa kalian ubah kok, teman-teman. Dikarenakan game ini memiliki engine Unity sehingga grafik dan animasi yang ditampilkan mungkin sangat luar biasa. Memang sangat luar biasa. Di sini Mimin kasih info sedikit ke kalian. Mungkin di sebagian devs game ini tidak compatible karena game dengan engine Unity itu sebagian suka pilih-pilih devs. Dikarenakan mungkin kinerja gamenya saat kalian bermain akan menjadi sedikit lebih berat, teman-teman. Tapi jika kalian penasaran dengan game yang satu ini, bisa kalian coba aja sendiri. Dan jika game tersebut gak bisa terpasang atau berjalan, artinya devs kalian tidak support untuk game yang satu ini, teman-teman. Lanjut, kita bahas sedikit tentang gamenya. Nantinya kalian akan bertemu dengan 3 karakter wanita cantik di dalam game ini. Nah, 3 wanita tersebut nantinya akan kalian lawan satu per satu, teman-teman. Saat kalian melawan mereka, kalian akan disediakan beberapa kartu dengan elemen-elemen yang berbeda. Nah, kalian harus bisa menang melawan kartu mereka. Contohnya seperti, jika lawan mempunyai kartu elemen api, maka kalian harus melawannya dengan elemen air dan seterusnya, teman-teman. Oke, sekian dulu cuplikan gameplay game visual novel yang seru kali ini. Oke, sekian dulu cuplikan gameplay game visual novel dari Mimin kali ini. Aku Mimin Game Junior ID undur diri. Sampai jumpa di game-game menarik selanjutnya. See you. Ingat, jangan lupa subscribe ya bro. Good night, selamat malam.